Mbak Dewi. Nari-nari karena bahagia. Film India. Respons Dewi Persik banyak yang memarodikan video lawasnya yang viral. Penyanyi dangdut Dewi Persik ternyata tidak marah, banyak yang memarodikan video lawasnya hingga viral. Dewi Persik justru mengaku bersyukur karena dirinya telah memberi kelancaran rezeki orang yang memarodikan video lamanya itu. Artis Dewi Persik bahkan tidak malu, meskipun banyak rekan artis yang mengejek soal gaya jadulnya yang diparodikan itu. Menurut Dewi Persik, tak mengapa jika publik banyak memarodikan video lawasnya sampai booming kembali. Dewi Persik pun mengaku tak masalah dengan hal itu. Video lawas mantan istri Saipul Jamil ini beredar luas di dunia maya. Kala itu, Dewi Persik atau DP ini sering mengisi acara dangdut dengan gaya dan celetukannya yang unik. Walau sudah tersebar bahkan diejek oleh sesama rekan artis, DP nampak santai dan tak malu. Enggak malu sih, malunya kan sekarang pakaian aku enggak gitu sekarang, kalau menyanyi memang aku nyanyinya senergik gitu, ucap Dewi Persik dikutip dari laman YouTube Intense Investigasi, Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. DP justru bersyukur sebab dirinya dapat memberi kelancaran rezeki bagi orang lain. Kalau diparodikan aku, alhamdulillah yang parodikan aku FYP semua, ucanya. Soalnya mereka pada DM aku, mereka alhamdulillah dapat endorse, aku enggak marah, sambungnya. Meski begitu, DP mengingatkan kepada publik yang kerap memparodikannya jangan menyebutnya dengan nama Saipul. Penyebutan nama Saipul itu disebabkan kala itu DP menyebut nama mantan suaminya saat dirinya bernyanyi. Kecuali kalau aku dipanggil-panggil Saipul, karena kan aku punya pasangan baru, tandasnya.